Yang size 40 yang sudah merah banget ini, yang saya bilang layak banget lah teman-teman kalau misalkan kita tempatin di ruangan tamu kita. Ini masih ada waktu teman-teman, bisa saya masih sempat puasakan ikan ini dan kirim sampai ke tempat teman-teman. Ditanya ikan apa super red? Oh super red, lu kok nggak merah? Kok yang di sana merah? Waduh sakit hati. Dari Red Formosus Aquatic Specialist Arwana Spread Promos tiap hari edisi Imlek. Bicara Imlek berarti bicara yang soal merah-merah, identik yang merah-merah dan cocok dengan Super Red. Jadi cocok di ruangan teman-teman yang nonton ya. Yang tadinya ikannya masih putih, belum berwarna, mending teman-teman langsung ganti yang merah ya, celik ya. Bukan ganti sih, nambah yang merah biar apa ya, suasana Imlek lebih meriah biasanya. Tuh. Saya pernah punya pengalaman kayak gini. Saya dulu miara beberapa super red waktu itu masih bangku-bangku SMP, SMK gitu lah. Jadi ada keluarga datang tanya, "Lu miara ikan apaan?" "Oh, super red," katanya. Saya jawabnya super red. Lalu dia bilang, "Loh, super red kok nggak merah ya?" Dia udah nggak ngerti yang soal begituan, karena ikan-ikan kecil yang memang belum berwarna gitu kan. Iya. Dia banding-bandingin dengan ikan yang di luar sana. Katanya punya teman saya super red, katanya, tapi merah katanya. Aduh, kita langsung down. Nyesek ya. Nyesek sampai kemana-mana kan. Langsung, apa ya, berasa kecil. Apa mungkin iya ya, kayak gitu kan. Ah, kayak itulah. Nah, teman-teman, kalau yang untuk seperti itu, kita banyak pilihan dan kita lagi big sale untuk semua size. Tapi khususnya yang sudah bergabung dengan WhatsApp grup kita dan ikan-ikan yang sudah kita upload nanti di grup. Nah, bukan berarti teman-teman lihat, oh yang semua di belakang ini ada ini. Nggak, tertentu aja. Untuk promo seperti itu berlaku dari 1 Februari sampai 29 Februari. Dan syaratnya harus gabung grup dan video-video yang kita share aja. Jadi bukan semua ikan ya, tapi tidak menutup kemungkinan. Saya kan satu hari itu 2-3 video, 2-3 video gitu ya. Dikomunikasikan aja ya, gitu. Nah, contoh ada ikan yang size 40 yang sudah merah banget ini, yang saya bilang layak banget lah teman-teman kalau misalkan kita tempatin di ruangan tamu kita. Ini masih ada waktu teman-teman, bisa saya masih sempat puasakan ikan ini dan kirim sampai ke tempat teman-teman. Dan ini diskon 30 dari 35, kita diskon 30. 30%. Nah, ada yang di sini dari 30, korting 50. Hah? Ya beda-beda, makanya saya bilang diskon itu sampai 50%. Ada yang 30, ada yang 25, ada yang 50 kayak gitu. Tapi pokoknya harga di bawah harga normal, udah jauh lah. Ini kesempatan buat teman-teman yang belum memiliki ikan merah ataupun yang sudah memiliki ikan arwana tapi yang belum merah pengen yang instan. Nah, ini caranya. Ada lagi nih Om Julik nih. Mana-mana. Wah, ini keren, Bro. Imlek membawa berkah. Jadi untuk penonton video ini dan untuk anggota grup ini peluangnya besar sekali. Walaupun Anda hanya memberikan ucapan selamat tahun baru Cina, Imlek, Anda juga memiliki kesempatan yang sama kepada yang merayakan. Dan Imlek itu memang identik dengan warna merah karena merah itu lambang apa? Kemakmuran. Iya. Kemakmuran. Ini kalau yang punya bos memang orang Tionghoa, kalau kita kasih beginian nih, kalau Imlek-Imlek ini seneng banget. Hadiah lah ya. Wih, buat partner bisnis. Oh iya, kita lagi racunin. Kita lagi berusaha meracunin itu bener-bener. Bentar, yang ini diskonnya berapa persen? Diskon 30% dari 20. 20, diskon 30%. 20 juta di tinggal? Ya, 14 lah kayaknya. 1,4 ya. 14. Sorry. 14 juta ya? Iya. 14 juta, bahaya. Bahaya. Ya, kalau 1,4 nggak jadi Imlek saya. Sebenarnya Imlek saya nggak jadi Imlek. Dan karena diskon ini bukan berarti harganya kita up,
terus baru kita diskon. Nggak begitu bro, mungkin teman-teman pernah melihat video ini, pernah kita review beberapa harga ikan yang merahnya seperti ini, ya memang di angka 20 juta ke atas pak. Iya teman-teman, ginilah, setelah diskon harganya itu berapa, worth it nggak sama ikan yang kita tawarkan? Itu dulu deh. Terus mana bos? Ini udah sold bos? Udah, ini tinggi nih waktu itu tuh. Sold ini ya? Iya. Ini bentar lagi akan kirim juga. Kayaknya buat Imlek juga deh. Kayaknya ya? Kayaknya. Tadi yang diskonnya 50% nah, mana? Nah ini. Cuman ikan ini bibirnya memang agak maju dikit. Kami untuk ukuran seperti ini saya bilang sih wajar lah, nggak perlu kita otak-atik. Dia nggak akan gimana-mana. Tipis banget. Nggak akan panjang gimana-gimana lagi sih. Masih keren lah, masih worth it lah kalau diskonnya sampai 50% dari 30, bos. Iya. Jadi tinggal 15. Mm-hmm. 15 juta. Iya, dari polosan teman-teman beli yang 45 juta misalkan, yang kecil-kecil 30, 35 gitu. Untuk sampai dia bisa kayak gini, ya butuh banyak biaya juga di situ teman-teman. Itu balik-balik kayak gitu. Iya, kalau jadi merah, kalau enggak. Iya. Ditanya ikan apa super red, oh super red lu kok nggak merah, kok yang di sana merah, waduh sakit hati. Yang ini ya, ini saiznya baru 40 lah, ini kecil tapi gila sih potensinya ya. Bibir udah rapi, pernah cakil udah kita rapiin, rapi banget nggak ada bekasnya. Aduh ya, ini kalau pasir-pasir ini sudah nggak bentuk pasir dong, udah betul-betul bentuknya warna, bahaya ini nih. Ini mungkin yang bisa dikatakan merahnya bisa ngeblok. Ini ada ngeblok, cuma belum full blok. Belum full blok, karena di ekornya belum. Bawah udah ngeblok tapi belum full blok. Ya, ini dari yang 35 di korting 30%. Jadi? Masih 20 up. Gitu ya? Normalnya 30-an kalau kayak gini. Karena ikan merah memang semua super red bisa merah ya. Saya bilang dengan size dia apalagi yang kayak gini, biasanya hanya bisa ngering, tapi dengan size dia seperti ini dia udah bisa ngeblok, dia punya potensi warna lebih dibanding yang lain. Biasanya kayak gitu tuh kayak gitu tuh Om Sule. Oh iya. Ah, kayak gitu. Ya, dari sini progres dia bisa sampai warnanya merahnya itu tegas, lalu bisa nutupin badan setidaknya setengahnya ya. Iya. Itu proses mau tahun-tahunan. Tahun-tahunan. Ya, teman-teman jangan lihat ikan saya merah di sini semua, berarti saya pandai dalam mewarnai. Ya memang ada sedikit membantu di pengetahuan itu. Tapi memang balik lagi ke genetik ikan juga, kemampuan ikan itu juga gitu. Kalau ikannya yang memang belum siap secara fisik, secara genetik, pigmentasinya gitu, ya, mau kita diapain, mau tambah lampu kanan kiri belakang bawah, sama aja teman-teman gitu. Tapi tentang pemahaman training tadi mewarnai, makanya disimpan nomor WhatsApp-nya Bos Erik. Betul. Dan untuk informasi lebih jelasnya, kenapa sih promo ini terbatas, kenapa sih promo ini berjangka waktu, bukan tanpa alasan juga. Betul. Dan untuk ikan-ikan yang seperti ini, ikan-ikan top quality kita, untuk pembelian satu ikan akan mendapatkan satu topi atau plakat kristal. Ini bukan cetakan di kita di sini, ini dari luar. Ini Red Formosus Aquatic Top Quality Arowana. Wih, bahaya. Kita mendapatkan satu plakat seperti ini. Berapa kilo tuh, bos? Ini? Iya. Ini nggak sampai sekilo sih kayaknya. Ada nggak sekilo? Coba timbang ya. Coba. Nggak tahu, saya nggak pernah timbang ini. Ini nggak banyak. Ini saya hanya ada 5. Nah, timbangan saya mana lagi? Ada. Berapa, bos? 1 kilo pas. 1 kilo? 1 kilo. Ini maksudnya, ini bukan kristal yang biasa. Nggak. Wih, mahal, pak. Mahal dari luar. Mahal, ini mahal. Mahal. Dan tidak dijual untuk umum sebetulnya. Tidak dijual, ini tidak dijual. Betul, itu bos, hanya untuk kenang-kenangan bagi yang membeli ikan koleksi terbaik dari ikan dari CV Red Formosus Aquatic. Kalau beli itunya aja? Apanya? Kristalnya? Bisa? Enggak bisa. Sorry. Sisa 5 ya? Bukan, saya untuk kenang-kenangan teman-teman yang meminang ikan dari CV Red Formosus Aquatic, khususnya yang kualitas top quality lah. Top quality deh. Ya, artinya yang mehong. Mehong, sultan ya? Mehong, bukan kita mahal-mahalin teman-teman. Memang ada ikan yang mahal, ada yang murah. Teman-teman kalau mau cari yang size-size segini, yang di bawah 10 ada nggak? Ada, di lantai 2. Ada? Iya, masih progres.
untuk sampai kayak gini masih tahun-tahunan. Iya. Nah, apalagi yang kayak gini nih. Menjolik nih. Ini yang merahnya menyala nih. Ini merahnya menyala. Merahnya menyala. Ini pernah kita bahas juga sebelumnya. Mm-hmm. Ya, ini saya salah satu ikan kebanggaan saya juga. Kenapa? Bukan dari speknya. Speknya sih hanya kalah di ekor aja. Hanya kalah di ekor. Selebihnya sih enak. Warnanya itu loh, merah terang, lalu empuk kita tanningnya. Betul. Ini saya progres selama 3 bulan naik terus, belum stuck nih. Ini masih naik terus? Masih naik terus, belum stuck. Dan warnanya sampai ke punggung-punggung juga, kayak gitu. Bahaya. Tinggal intens. Ini kalau teman-teman lihat langsung dengan ini beda sih. Lebih apa ya, feel-nya? Kilaunya beda, kilaunya feel-nya juga beda. Memandang kemewahannya kita lebih enak ketika langsung. Jadi nggak ada salahnya buat teman-teman yang mungkin sedang berada di daerah Serpong, mampirlah walaupun nggak beli nggak ada masalah. Iya. Nah, khusus ikan-ikan kayak gini teman-teman kalau mau video call silakanlah. Tapi kalau ikan-ikan kecil, mohon maaf teman-teman, saya hanya bisa share video yang kita ikan-ikan yang kita pisahin nantinya. Kalau kita pilih-pilih kita videoin. Tapi untuk yang kayak gini-gini saya kasih fasilitas kita video call, kita bisa langsung perlihatkan ikannya. Mungkin akan agak beda sih. Jadi ngebahasnya lebih asik pastinya. Ya, pokoknya intinya seperti itu, Abdulik. Jadi masih banyak ikan yang akan kita promo. Jangan lupa teman-teman yang belum gabung di grup WhatsApp kita, segera gabung. Cukup teman-teman WhatsApp ke saya, nanti akan saya masukin ke grup ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Tetap semangat merawat ikannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wih, progres bro. Progres. Lagi tanning. Lagi tanning. Tanning.